Karena sebagai hamba yang mengabdi kepada Allah, ridho dan keikhlasan orang tua senantiasa akan mengiringi ridho dan keikhlasan Allah kepada hambanya. Karena begitu mulianya nilai orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, Wanda mengucapkan banyak terima kasih. Ayah udah membesarkan Wanda, mendidik Wanda, membekali Wanda dengan agama. Ayah banyak memberikan kedisiplinan buat Wanda. Dari Wanda kecil, ayah tempat Wanda bertanya, tempat Wanda diskusi segala macam topik, segala macam pertanyaan. Ayah merupakan pelindung terdepan Wanda. Ayah mungkin gak pernah banyak mengungkapkan kata-kata, tapi banyak kata-kata dari ayah yang insya Allah akan terus Wanda ingat sampai sekarang. Khusus bagi Ananda Wanda yang besok insya Allah akan dipersunting oleh seorang jejaka yang jadi pilihannya, ayah hanya dapat menyampaikan ucapan mudah-mudahan Wanda dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang besok tanggung jawab dari ayah sudah berpindah kepada seorang jejaka pilihan Wanda, jejaka yang menjadi imam Wanda. Dan Wanda harus sadar bahwa fungsi istri haruslah tidak sama dengan fungsi ketika Wanda masih gadis, Wanda masih belum punya pasangan. 1 miliar kata indah di dunia ini gak akan mampu membalas semua yang udah mami kasih, yang udah mami korbankan ke Wanda. 1 miliar kata syahdu yang ada di dunia ini gak akan pantas dan bisa menggantikan semua yang udah makhluk paling mulia di sisi Allah, yaitu seorang ibu, berikan kepada anaknya. Jangan menangis. Ayah dan mami hanya dapat mengiringi doa di dalam perjalanan memasuki gerbang rumah tangga dengan seperti apa yang disampaikan oleh Wanda tadi. Itulah tujuan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertemukan 2 insan yang akan memasuki gerbang rumah tangga, yaitu bertekad bulat sesungguh-sungguhnya memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang tenang, tentram, teduh. Ya Allah, aku mohon ampunan atas kehilafan mereka sebagai orang tua. Lapangkanlah hati mereka, bukakanlah pintu maaf bagi mereka, sehingga ayah dan mami ikhlas dan ridho dan meridhoi langkah Wanda dan trio kedepannya nanti. Dengan izin dan ridhomu ya Allah, Wanda mohon pamit dan mohon doa restu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan namanya, kata Allah, supaya calon pasangan suami istri itu meminta kepada Allah supaya dipereratkan silaturahimnya. Kemudian ketahuilah bahwa Allah itu maha melihat, maha mengetahui, dan sangat dekat dengan kita. Ya Trio Cahyono bin Sutikno, ya saya Pak. Aku nikahkan dan aku kawinkan dengan anak kandungku Vidyaswuri Yohanda Putri dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya putri kandung Bapak Vidyaswuri Yohanda Putri dengan mas kawin sebentuk cincin emas dibayar tunai.
Ya Allah, sungguhnya kami memohon kehadiratmu ya Allah untuk berkenan melimpahkan cinta dan kasih sayang pada keduanya. Karuniailah keduanya keturunan yang soleh, anak laki-laki dan perempuan, hingga keduanya dapat melihat anak cucu keturunannya. Selamat berbahagia kepada Aditrio dan Wanda. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, selalu patuh kepada suami, jadi istri yang soleha. Ya. Cepat kasih keponakan ya. Yang lucu.